Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Kita bangsa Indonesia sejatinya harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan negara yang sejuk, tidak seperti negara-negara yang lain. Orang bilang jamrud di khatulistiwa, kaya daratannya, kaya lautannya, sehingga kalau digali dengan benar dan baik, ini insya Allah untuk bisa mensejahterakan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Lebih jauh daripada itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan putra-putra bangsa yang cukup baik, yang cukup cerdas, sehingga untuk membangun Indonesia memiliki sebuah dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Dengan Pancasila inilah, walaupun di Indonesia berlainan agama, akan tetapi dengan dasar Pancasila mereka bisa rukun hidup beragama. Saya pernah diundang atas dasar delegasi Indonesia ke negeri Thailand. Mereka iri dengan kehidupan kerukunan umat beragama di Indonesia, sehingga mereka menginginkan kami datang ke sana untuk berbagi pengalaman bagaimana membangun kerukunan hidup beragama di negeri sana, di negeri jiran sana, di Thailand pada saat itu. Artinya apa? Bahwa Indonesia ini merupakan contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Kemudian yang ketiga, bahwa negara Republik Indonesia adalah menganut demokrasi. Dan demokrasi di Indonesia tidak demokrasi seperti yang lain, yaitu demokrasi Pancasila, di mana bahwa keempat sila di bawahnya itu adalah merujuk kepada sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa ketika kita menyampaikan aspirasi harus bersumber kepada etika ketuhanan yang Maha Esa. Hari ini subhanallah, negara Republik Indonesia ini sedang dilanda aksi di mana-mana, dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Negara yang sudah dibangun sedemikian rupa hari ini hancur, padahal mayoritas daripada ajaran, daripada yang demo ini adalah mereka-mereka dari agama Islam, mereka-mereka dari agama-agama yang lain yang menjunjung tinggi etika. Ketika kita kembali kepada ajaran agama, seperti di dalam ajaran agama Islam, untuk menegakkan hak itu harus dengan cara-cara yang hak. Nasirul hak bil hak. Menegakkan hak itu harus dengan cara-cara yang hak. Tidak boleh nasirul hak bil batil. Menegakkan hak dengan cara-cara yang batil. Yang punya hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemilik keadilan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menegakkan hak, menegakkan keadilan tidak dengan cara-cara yang hak, tidak dengan cara-cara yang adil, maka yang akan marah kepada kita pemilik hak itu sendiri, pemilik keadilan itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Jadi artinya apa? Ketika kita melakukan demokrasi, diperbolehkan untuk berkumpul, diperbolehkan untuk berserikat, diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat, akan tetapi dengan cara-cara yang berakhlakul karimah. Kalau tidak dengan cara-cara yang berakhlakul karimah, maka pemilik hak, pemilik keadilan akan marah kepada penegak keadilan, penegak kebenaran, apabila tidak memakai cara-cara yang benar, cara-cara yang hak. Maka tujuan tidak akan sampai.
sesuai dengan yang diharapkan. Kira-kira ini himbauan daripada saya kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang akan melakukan demo, hendaklah melalui konstitusional, kemudian dan hendaklah berakhlakul karimah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.